Masih lain, Saudara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menjadi Amirul Hajj atau pemimpin rombongan haji bagi 17.000 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Ya, Kang Emil akan berangkat haji bersama dengan istri dan putrinya Azahra atas undangan pemerintah Arab Saudi. Rencananya Ridwan Kamil akan berangkat ke Tanah Suci pada awal Juli mendatang. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Lebih dari 50% jemaah calon haji saat ini telah tiba di Tanah Suci dan melakukan rangkaian ibadah di Mekah dan Madinah Arab Saudi. Sebagian jemaah lainnya masih menunggu diberangkatkan ke Tanah Suci, termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil akan menjadi Amirul Hajj atau pemimpin haji bagi 17.000 jemaah asal Jawa Barat. Rencananya Ridwan Kamil akan berangkat ke Tanah Suci pada awal bulan Juli 2022 mendatang. Ridwan Kamil awalnya menjadi Amirul Hajj dengan biaya kedinasan, namun Kerajaan Arab Saudi mengundang secara khusus Ridwan Kamil beserta istri Atalia Praratya dan anak keduanya Kamilia Laetitia Azahra untuk berangkat ke Tanah Suci dengan biaya dari kerajaan. Ridwan Kamil sangat berterima kasih dengan perhatian khusus yang diberikan Kerajaan Arab Saudi kepada keluarganya. Pendamping haji yang belum haji, ternyata malah dikasih gantinya oleh Kerajaan Saudi jadi tamu. Jadi saya, harusnya saya saja, Kerajaan Saudi berbaik hati ngasih ke saya, ke istri saya Amal Zara, untuk kami akan pergi haji sebanding dengan anggaran dari kerajaan. Dengan adanya undangan dari Kerajaan Arab Saudi, anggaran yang semula untuk Ridwan Kamil akan dialokasikan untuk pendamping haji. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.